Halo bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, rupane kepanasan sampean. Lebih baik ning kene yo bos, enak bos. Yo wes, ayo. Ning kene bos. Lah. Kabeh bos. Lah, sama nono kowe ini ketok ijo ngono bos. Lah aku jeneng-eneng rono, jeneng-eneng rene wis gelem ae bos. Ngono ah. Demi konten wae bos. Yo. Anu bos, apa jenenge iki lho? Caranya sampean angon bebek kalau cuma dua tempat ini, dua lokasi. Ya ini kan ini lokasi pertama, ini kedua. Ya. Ini bukan dua lokasi bos namanya, dua kedok. Ya wes dua tempat wes satu lahan dua tempat. Gitu. Ah satu lahan dua punya tempat satu ya. Punya satu orang ya. Dua lahan. Jadi caranya sampean angon bebek seperti ini ya. Bagaimana bos? Kalau supaya sorenya itu tetap kenyang. Pakar ya, Pak. Ya. Selalu insya Allah selalu bisa, Pak. Selalu bisa ya. Mudah-mudahan dipakai oleh yang angon-angon semua kawan yang angon-angon bebek ya, Pak ya. Ya, saya ini praktek, Bos. Ya, praktek. Ya, nah, oke. Dicek. Ini, Bos. Ini, Bos ya. Hah? Ya, mula-mula. Mula-mula. Mula-mula paginya, Bos ya. Paginya? Kalau bisa paginya ditaruh sini dulu, Bos. Taruh sini dulu. Taruh sini dulu bos ya. Sementara dua kombong taruh sini. Ini kan taruh sini. Bebeknya kan 180 bos. Ya 180. Ini soalnya kalau ya, dikasih ya air semua, udah pasti sore itu enggak kenyang. Enggak kenyang bos ya. Nah, otomatis sorenya sekarang ini kan kenyang bos. Kenyang, nah, pasti kenyang, kenyang ya. Pasti, kenyang, pasti kenyang. Ya, caranya begini bos. Ini satu lokasi ini, satu bidang ini bos. Ah, satu bidang. Nah, ini harus ditembak ya bos. Ini harus ditembak ini nih. Harus ditembak gini, wah, bos. Harus ditembak ya. Jangan sampai ada yang mengalir sini ya, bos ya. Jangan sampai ada yang mengalir ke sana ya. Nah, berarti gak sana boleh. Masih kering ya? Enggak boleh, masih kering. Nah, nanti enggak apa-apa. Enggak apa-apa ke sini gerasa enggak pakai air. Enggak masalah ya. Akan kembali ke air lagi, bos ya. Oh, iya. Jadi harus ini dulu dikasih ya, air ya. Dikasih air, bos. Ini dihabiskan dulu. Nah, nanti kalau ini dipakai dikasih air, nanti cepat habis, bos. Itu mulai pagi sampai jam berapa, bos, kira-kira? Mulai pagi sampai jam 2, we, bos. Mulai pagi sampai jam 2 itu harus di sini, we, yo. Posisi. Soalnya kan panggonan cuma ini aja. Oh, iya. Nanti takut kalau sorenya enggak kenyang, bos. Kan gitu, bos, ya. Nah, terus nanti jam 2 baru ini airnya ini jebol ya. Kamu sudah tahu, sudah saya jebol. Iya. Ini tengok, bos. Wow, ini udah jam 2 ini ya. Jam 2 lebih, bos. Jam 2 lebih ini ya berarti ya. Sudah azan nih. Wah, ini kan otomatis besar kan airnya kan di sini. Ini otomatis kenyang, langsung kenyang. Langsung kenyang ya. Oh, iya ya. Kalau pagi ini dikasih air, ludes, bos. Ludes ya. Enggak ludes, bos. Sudah pasti, wes. Sudah pasti. Soalnya yang enak-enak sudah dimakan, bos. Jadi begini sampean caranya kalau cuma lokasinya ini cuma dua tempat gini. Ya begitu harusnya. Oke, wes ya. Seperti itu ya. Bagi para pecinta-pecinta bebek, sing angon bebek. Begitu caranya. Begitulah bro. Caranya. Jangan ngawur nyelonong diberi air semua kayak patakin gitu. Iya. Nggak betul itu, yo. Jadi sorenya susah, bos. Sorenya susah ya. Ya, semuanya kayak sunyar. Semuanya berarti meskipun di sini pagi nggak terlalu kenyang, nggak masalah ya. Yang penting sore ya, kenyang. Yang penting sorenya kenyang. Oke. Mantap ya, kalau gitu, bos. Kan sudah kenyang-kenyang, bos ya. Oh iya. Sik, cek. Oh iya, bos. Ya kenyang, bos. Iya. Itu loh, bos. Triknya itu, bos. Oh. Caranya cuma begitu. Terus ada orang ngarit itu gimana? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa itu kena air loh. Kena air ya, enggak masalah ya? Enggak masalah ya, bos. Yang penting bebeknya kenyang ya? Ya, kenyang. Ya, sip. Mantap, wis. Terima kasih, bos ya. Ya, mek gitu aja, bos ya. Ya, gitu aja, wis. Ini enggak apa-apa, bos ya. Ah, metal. Mantap, ya. Mantap, oke. Ya, sip. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.